Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor. Hari ini gue mau bikin video tentang pupnya kucing, ya kan? Agak jorok tapi kita harus bikin videonya. Karena kebetulan pas gue ngebersihin litter boxnya, itu gue ngeliat kucing gue rupanya ada pupnya yang agak sedikit cair. Jadi kita akan ngebahas kenapa ada pup yang padat sama pup yang cair. Jadi kalau teman-teman ngeliat kucing teman-teman pupnya berbentuk pasta, terus ada yang cair, nah itu kemungkinan lagi ada gangguan di saluran pencernaan kucing teman-teman. Mungkin dia bisa jadi salah makan atau minum air mentah atau emang lagi ada penyakit. Nah itu, jadi buat ngeliat kucing kita itu sehat atau enggak itu emang dari pupnya aja teman-teman. Jadi pup itu dibagi menurut gua 3 aja ya, jadi padat, nah terus pasta, berbentuk pasta itu ya kayak odol. Jadi kalau yang bingung, pasta itu kayak odol gitu bentuknya. Dibilang padat enggak, dibilang cair enggak. Ada masih berbentuk, cuma dia masih lembek gitu. Nah, yang ketiga itu ya udah cair. Nah, cair ini agak hati-hati teman-teman. Karena kucing bisa dehidrasi ya, atau nanti kompilasinya banyak lah. Dari pup yang cair itu akan datang penyakit yang bermacam-macam menurut gua ya. Makanya gua kalau udah kucing mencret itu udah pusing banget, pasti langsung kasih obat mencret atau langsung ngeliat ini kucing kenapa ya kok jadi mencret gitu. Nah kalau obat mencret ya biasanya gua kasih I'm Organic F21. Nah F21 tuh bagus banget teman-teman, yang menurut gua ya, yang harganya murah terjangkau ya. I'm Organic F21 itu udah cukup. Jadi ngasihnya juga setiap dia habis pup, kalau teman-teman masih ngelihat dia mencret ya langsung kasih sampai pupnya padat lagi. Nah tapi kalau udah padat, nah itu kucing teman-teman itu udah sehat ya. Jadi padat, keras dan berbentuk, nah itu udah oke. Okay. Itu kita bisa bilang kalau itu kucing sehat ya. Kenapa sih pupnya itu bisa jadi cair ya? Selain yang gue bilang, karena salah makan, minum air mentah. Nah itu juga ada pergantian makanan yang terlalu cepat. Jadi biasanya kan kalau kita mau ngasih makan kucing itu harus bertahap. Bertahap itu maksudnya 70% makanan lama, 30% makanan baru. Itu biasanya buat kita yang mau ganti makanan. Misalnya kan kalau kayak gue kemarin kan, black food itu udah mulai susah dicari, terus gue pengen ganti ke terafit. Nah, jangan langsung ganti plek teke plek gitu loh. Jadi langsung masukin semuanya, itu biasanya bisa mencret. Cuma kalau makanan yang bagus, kalau kita langsung ganti dia nggak mencret, nah itu makanan bagus. Kayak terafit, gue kemarin kan sempet black food itu kosong ya kan, jadi nggak sempet nyisain, langsung beli terafit terus dikasih makan ke kucing. Alhamdulillahnya nggak ada yang mencret. Tapi beberapa itu ada harus bertahap. Nah itu salah satunya itu ya, ganti makanan yang tidak secara bertahap, nah itu bikin mencret. Keempat itu bisa dari cacingan tuh, bisa jadi kucing kita belum makan obat cacing, itu juga bisa bikin dia mencret. Nah itu kok biasanya kalau mencret gara cacingan itu udah bahaya banget, berarti di perutnya tuh udah banyak banget cacingnya. Itu udah bahaya ya, langsung kita bawa ke dokter hewan aja kalau menurut gua sih. Kalau nggak langsung kasih obat cacing, kalau nggak mempan ya udah langsung bawa ke dokter hewan. Yang setahu gua itu aja ya, mungkin teman-teman bisa nambahin ya apalagi yang bisa ngebuat kucing mencret itu ya. Teman-teman bisa komen di bawah ya, kasih masukan biar teman-teman subscriber kita yang lain juga bisa lebih tahu, jadi nambah ilmu juga gitu. Terus gua juga bisa jadi nambah ilmu juga buat gua dari masukan teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini teman-teman, tentang ngebahas pup. Agak jorok tapi penting. Penting nggak penting gitu loh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu ngedukung channelnya Bengal of Avalor dengan cara subscribe, like, and comment. See you and ciao!